warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikta Fazia Astianti. Nama saya Aula Citra Yunisa dari kelompok 9. Nama saya Aura Yunir Anggun Santoso. Kami dari kelompok 9 akan memberikan materi yaitu sholat jamak, qasar, dan sholat jenazah. Iki kusin cinta. Rekomend iki lu dik iki apik banget guys ya. Iya, cocok banget. Kamu ini info. Apa? Jadi pas sama kalian hadir ke saya ya Allah, ngani lagi. Iki payo sing apa bali sik ade iki ta to? Ning Pulau ini. Oh, dari Allah ndek kita ketemu ya Allah. Ya Allah piye iki? Masa kita ziarah nang Kalongan. Piye bener? Piye bener? Aduh, tapi... Kemarin gak soal aku. Enggak apa-apa. Iya, dikiki. Gak apa-apa, aku sholat tajewi di jama'ai. Jama'ai simpi, toh? Jama'ai ini menggabungkan dua sholat. Misalnya sholat yur sampai sholat asar, atau sholat isya sampai sholat maghrib, atau sholat maghrib sampai sholat isya. Tapi sholat asar pun gak di jama'ai harus sholat maghrib. Karena... gabungannya kuih. Oh, tapi kan mana kan kan? Di kosan ya. Di kosan orang mari. Oh, berarti? Ya, gabungannya kuih soalnya. Kan jamak kuih ini empat dari soal melakukan dua sholat. Misal, zuhur kami asar, ada yang sholat waktu zuhur itu jadi jamak tahir. Ada yang sholat yang akhir sholat. Jadi, jadi jamak tahir. Kan jadi, sebenarnya kan gak sholat jamak kosan ya, gini ya. Apa kan kosan jalan? Iya, bila. Anu, jadi itu tuh berlaku gawe sholat sing enek empat rakaat yo. Tapi koyo zuhur, asar, ambek isya, liyane kuwi gak iso lek qasar sendiri iku. Ya iki memperpendek sholat nih lho sing asale empat rakaat. Dua rakaat. Nah, mari ngono. Iki enek mana? Jadi enek apa kolaborasi antara jamaah ambek qasar. Memperpendek juga digabung. Emang hukum fikih iki bener-bener luas ya. Jadi di kehidupan sehari-hari dengan kita koyok ada suatu masalah ini kiki ada aja nih koyok solusi ini. Karena perjalanan kan nggak bisa di kita mesti enek to masa-masa itu perjalanan jauh. Makanya itu enek itu nih koyok sholat sama ambek kalau soalnya lek jauh yai sepuki perjalanan itu sebagian dari neraka. Soalnya kan emang zaman sekarang ya. Momen sih koyok menyepelekan itu loh, umpama ada perjalanan jauh malah ya wis lah salate engko ae kok. Iya, tapi malah enggak salat. Padahal kan bisa dijamak atau dikonsol kan. Lek pemene kaya aku kan pernah yo pas mudik kono kuwi ngerti enek wong salat naik kereta ngono kaya ih tersentuh banget padahal berarti iki menjalankan kewajiban. Aku juga pernah tapi kan misalnya kalian menjelaskan jatah di kosa kui ternyata ini aku pernah tahu kalau jamak aku kasar ya kayaknya jamak deh soalnya aku lagi study tour dan study tour ini kan di Bali ya jadi kita tuh kan menggunakan waktu Indonesia yang Wita ya kan Wita gak sih? Kui jadi kan kayak bedo loh jadi ini sih kita dikoordinasi untuk melakukan jamak tapi sedangkan pas pada masa itu aku juga belum terlalu tahu menurut ini dikoordinasi kan terus kan beli lagi topik awal ya ini kan sering pasalnya sih itu tapi kita rano kan gak rano ya? Gak rano tapi iya, tapi kan aku pengen mengikuti sholatnya di sholat jenazah. Tapi nani, sholat jenazah ini bisa gaya sholat goib. Iya, apa itu sholat goib? Sholat goib ini kayak semisal kan sholat jenazah kui mayite harus wujud di depannya. Nah, sholat goib ini bisa untuk mayitnya ini nggak wujud dengan rupa gitu loh. Jadi ini semisal ada kui memang syarifah selama itu dia bisa sholat goib oke nih dengan niat sholat gaib. Jadi sholat gaib kui tata carane sama dengan sholat jenazah seperti biasanya melakukan gerakan sholat tapi tanpa dengan apa
Dan niate kari ditambahi goib. Sama goib aja yuk, gak usah ngomong. Yuk, siap-siap yuk, sama goib. Ayo, ayo.